Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Teori ini dari teman saya yang penetasan tanpa air atau kering ya, penetasan inkubator kering itu disuruh 38,5 dan mati 38 jadi 38 derajat itu hidup, 38,5 mati. Jadi settingannya itu ya teman-teman ya, 38 hidup, 38,5 mati. Ini kayaknya sudah menetas, ada suaranya. Saya siapkan wadah dulu. Ini skala kecil ya. Wih, bener teman-teman, ini sudah di pojok, sudah ada semua itu. Kita taruh di dalam sini. Coba ada berapa ekor. Wah, lincah-lincah juga. Aduh, jatuh. Aduh, kasihan. Jatuh pun masih bisa lari. Ini juga lumayan. Satu, dua, tiga, mana lagi? Oh ini, empat, lima, enam. Jadi saya menetaskannya tidak banyak ya, per hari kemarin 10, ini baru 6. Ini teman-teman calonnya, dan cowoknya ini kayaknya coklat semua. Oh, ada hitam ini. Cowok, cewek, kita masukkan semua. Oke. Jadi teorinya benar ya, menetaskan tidak harus pakai air, kering juga tidak masalah, ternyata juga sehat-sehat. Saya tes juga ini nanti kadarnya. Coba bentar. Ini kita cek tadi tanpa air berapa kelembapan. Ini kelembapannya 43 teman-teman. Padahal kan teorinya 50 sampai 55 ya, tapi ternyata juga ada masalah. Ini 38,8 derajat Celsius kalau dari dalam. Tapi kalau dari luar 38,6. Sama enggak tadi 38,8. Ya ini kan siang teman-teman, jadi lonjakannya luar biasa. Padahal ini 38,5 ini mati teman-teman, dan nyala 38,0. Tapi karena udaranya panas, jadi ketika panas mencapai 38 dia nggak berhenti tapi naik terus, karena memang cuacanya lumayan panas. Dan ini kenapa teman saya nyuruh 38,5, tidak 3,9, tidak 39 maksudnya. Jadi 3,8 nyala, 38,5 mati. Ini mungkin bisa dicoba teman-teman di rumah, bisa dicoba tanpa air ya. Tapi untuk jarak lampu dan telurnya agak terlalu jauh, jangan terlalu mepet. Gitu aja, salam sukses peternak Indonesia. Ini juga lagi observasi saya, uji coba saya. Padahal ini sudah saya kasih air pertamanya. Satu minggu pertama saya kasih air, lalu berikutnya air nggak saya isi karena memang ada teori baru. Ada teori baru seperti ini. Wih, gede banget teman-teman. Ini kandang sebelah sini itu keluar semua. Itu burungnya pada sana, pada di bawah semua. Tapi saya biarkan. Ayo masuk. Saya biarkan karena sistem yang saya pakai ini kan closed house ya, tertutup jadi aman. Jadi tinggal saya tutup aja pintunya, nanti mbaknya yang ngurusin biar masukkan. Dan saya biarkan mereka untuk menikmati udara bebas biar nggak stres ya, karena manusia juga butuh refreshing, burung juga sama. Gitu. Oke. Gitu aja, selamat siang, selamat beraktivitas. Ini jam berapa ini? Masih siang ini, teman-teman. Saya balik karena ada sesuatu. Mau lihat-lihat. Nih, di sini. Wes, biarin dia enjoy. Jadi selamat siang, saya akan balik aktivitas lagi. Semoga kita semua sukses dan hari ini berjalan dengan lancar. Salam sukses peternak Indonesia. Jangan lupa stop dreaming, jangan banyak mimpi ya. Yang penting action, mencoba. Mencoba dari sekarang, teman-teman. Oke, salam sukses.